يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fitoatillah. Juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus, yaitu tentang cara hidup agar selalu diliputi keberkahan dan dikelilingi oleh rasa senang. Alhamdulillah, mesti senang. Nah, judulnya "Alhamdulillah", ya mesti senang karena "Alhamdulillah" itu wujud rasa syukur. Manusia itu setidak enak apapun, tetap punya enak. Manusia itu setidak enak apapun, tetap punya enak. Jadi, kalau kita lihat yang enak-enak, nanti jadinya hidupnya enak. Kalau lihat yang enggak enak walaupun punya banyak yang enak, hidupnya jadi tidak enak. Maka tinggal milih, mau hidup enak atau hidup enggak enak. hidup enak, maka ya latihan, ya latihan lihat yang enak, enak, terus kita ngucap Alhamdulillah. Kenapa? Tuh lihat tuh, baru ngucap Alhamdulillah langsung dapat yang enak. Karena janjinya Allah Ta'ala, kalau kita itu mau, ya kita itu mau lihat yang enak-enak dari Allah tadi, terus syukur sama Allah ditambah. Enaknya ditambah, tapi kalau kita enggak mau syukur, Allah ingatkan: seksaku teramat pedih, seksaku teramat pedih di antara bentuk seksanya orang yang enggak syukur, di antara bentuk seksanya orang yang enggak syukur dia tidak bisa melihat nikmat yang dia punya. Nah itu salah satu bentuk nikmat apa bentuk seksanya orang yang tidak syukur punya yang enak-enak tapi nggak bisa merasakannya, nggak bisa melihatnya, sehingga yang terasa selalu nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak enak. Contoh ibu-ibu punya suami, punya nggak bu? Anggap aja punya gitu ya. Punya suami itu enak atau enggak enak? Mau jawabannya mikir. <laughs> Punya suami itu ya enak. Wong itu jelas ibadah kok ya? Ya? Eh? eh, enak. Nah, nanti kalau lihat yang enak-enak dari suami, sama Allah akan ditunjukkan yang enak lagi. Ditunjukkan yang enak lagi. Ditunjukkan yang enak lagi. Sehingga yang enggak enak dari suami tadi enggak akan terasa. Tapi sebaliknya. Kalau lihat yang enggak enak dari suami, terus gersulo, gelo kesah, buju kok koyong ini. Nah itu kalimat itu akan mengundang koyong ini, koyong ini, koyong ini, koyong ini, koyong ini. Kalimat itu karena gersulo, gelo kesah, nanti akan memunculkan yang enggak enak yang lain, yang enggak enak yang lain, yang enggak enak yang lain. Akhirnya ketemu suami, jadinya super tidak, tidak enak. Itu resep hidup gampang sebetulnya. Tinggal butuh latihan ialah latihan. Cuman masa latihan kan sudah hampir berakhir. Saya lihat di depan saya ini kan wajah-wajah di atas 50. Saya sebentar lagi 50, saya 48. Latihan itu kan sampai meninggal dunia betul ya. Nah kalau wajah saya dan antum semua ini kan menuju usia kematian sudah semakin dekat. Berarti masa latihan hampir ber berakhir ya sekarang udah bukan latihan lagi harusnya sudah ahli ya udah ah ahli nah buat yang masih muda-muda mumpung masih muda latihan yang sering ya, latihan yang sering contoh ini memang aneh tapi nyata ya aneh tapi nyata ibu kalau lagi pengen kudung warna kuning atau kudung warna hitam atau kudung warna sesuatu warna lah gitu ya. Baru pengen keluar dari rumah nanti yang kelihatan kudung warna itu. Betul ya? Di jalan tuh orang pakai kudung banyak nanti yang kelihatan kok ayu ya kudungnya ya. Sesuai yang diinginkan warnanya tadi. Benar? Kalau lagi sebel sama warna sesuatu, nanti keluar dari rumah, yang muncul, itu tadi itu, yang disebeli tuh, ketuaan itu. Ketoan ya. kabeh itu, jadi kelihatan. Kenapa bisa begitu? Ya itulah cara kerja hati. Cara kerja hati. Hati ini dia melihat, hati itu meli, melihat. Makanya hati-hati dengan hati. Kalau hati kita busuk, nanti kelihatannya yang busuk-busuk. Kalau hati kita baik, nanti kelihatannya yang baik, baik-baik. Maka biar hidupnya jadi baik, perbaiki ha, hati. Enggak usah ngurusi si hatinya orang lain. Nah, ini ada orang sibuk ngurusi si hatinya orang lain. Orang itu, orang itu, orang itu, orang itu, duding terus uripe itu. Ya, ngurusi si hatinya orang lain, tapi enggak pernah cek hatinya sen, sendiri. Enggak pernah reparasi hatinya sendiri, enggak pernah memperbaiki hatinya sendiri. Eh bahaya nih. Motor kalau nggak direparasi, tau, -tau bisa mogok. Mobil enggak rutin diservis, tau tau bisa mogok. Mau. Mau Tubuh nih kalau nggak rutin diservis, tiba tiba mogok di rumah sakit. Betul ya. Lah hati lebih dari itu, kalau nggak diservis, mogok lah mogoknya hati mengerikan. Tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia ini, nggak akan. Karena hatinya ru, rusak. Nauzubillah min dalik. Saya mau nanya boleh, Bu. Boleh. Berkah itu dimunculkan sama Allah dari mana? Ya, kalau Al-Qur'an kan jelas. Seandainya ahlul qura penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan munculkan keberkahan dari bumi dan dari langit. Betul? Berarti berkah muncul dari bumi atas izin Allah taala dan dimunculkan dari langit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah itu ngasih kita. Ada yang dikasih mobil, ada ya? Ada yang dikasih rumah, entah rumahnya ngontrak atau beli. Ya. Ada yang dikasih pasangan hidup. Ada yang dikasih pekerjaan dan menghasilkan gaji. Ada yang dikasih A, B, C, D, beda-beda tuh pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih. Tapi ada orang yang dapat dikasih sama Allah Ta'ala, dia kok tidak bisa merasakan nikmatnya punya itu. Contoh, jangan tersinggung ya. Punya uang enggak? Punya ya? Kroson enggak kalau punya uang? Kroson -e apa kroson duit -e nih? Terasa punya atau terasa? kok cek? Cek? Bahkan belum sempat belum sempat digenggem sudah lo lepas. Sehingga muncul kalimat, muncul kali kalimat golek duit kok angel. Betul ya. Cari uang kok susah. Padahal dia belum cari sudah ada dapat. Cuman karena dapat terus dipakai habis, dapat dipakai habis, dapat dipakai habis. Akhirnya merasa enggak dapat du, duit. Oknum-oknum semacam ini ada atau banyak? Ada atau banyak? Banyak. Dalam bahasa syariat itu namanya tidak mendapatkan barokah. Beda dengan orang dulu, sama dapat duit dan habis, tapi yang keluar dari mulutnya, "Alhamdulillah, iso tuku kacang, alhamdulillah mau iso mangan bakso." Habis, tapi yang keluar, "Alhamdulillah, karena bisa ngerasakan." walaupun cuman beli kacang tuh terasa happy-nya luar biasa. Yang satu, duit gue tuku kacangnya sentek. Uang cuma masuk beli beli kacang habis, nggak ada rasanya. Yang satu, alhamdulillah aku bisa beli kacang. Oh enak kacangnya. Saya mau nanya, penghasilannya sama, pengeluarannya sama. Dua orang ini sama atau beda? Bedanya di mana? Yang satu bisa merasakan, yang satu enggak bisa merasakan. Yang satu merasa senang, yang satu merasa tersiksa. Betul? Padahal sama-sama dikasih loh. Allah kan maha adil, dikaih Kabeh. Sama-sama di -ka, dikasih. Yang satu mendapat barokah, yang satu dicabut ber Sebabnya apa? Nah itu yang mau saya jelaskan. Nanti mesti benar nih, nggak mungkin salah. Kalau salah ya jangan dijelaskan, betul ya? Karena ilmunya Allah Ta'ala yang Allah ajarkan kepada utusan tercintanya, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, fahu akta." Kullu amrin segala perkara yang baik. Dibalin yang dalam proses melakukannya membutuhkan proses mikir dulu, bukan refleks. Orang kalau dilempar mau kena, nah ini kan enggak pakai mikir obah lah, itu namanya re, refleks. Tapi kalau dibal ada proses mikir, mau minum, lihat gelasnya, lihat isinya, terus memutuskan ambil gelasnya dan minum i, isinya, itu namanya dibal. Segala perkara yang dalam melakukannya membutuhkan proses berpikir, La yubda'u fihi kalau itu hal yang baik, la yubda'u fihi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Maka dia terputus. Jadi sebetulnya semua yang baik, semua yang halal itu ada barokahnya. Gaji ya, gaji kerja halal, berkah atau enggak berkah? Berkah. Nandur, nandurnya halal, berkah atau enggak berkah, berkah ya, anak ya, anak ini dari hasil perkawinan, berkah atau enggak berkah, berkah. Ada berkahnya di situ, rumah dibeli dengan uang yang halal, berkah atau enggak berkah, berkah. Tapi dikasih wanti-wanti, peringatan keras oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu amrin dibalin segala hal yang dalam hal yang baik dalam proses melakukannya butuh pemikiran. Kok tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Fahuwa akto berkahnya diputus sama Allah Taala. Jadi bukan berkahnya tidak ada tapi dipedot. Seperti begini. Ini majelis ada listriknya ya? Ada atau? Nah kalau begengsernya dimatikan listriknya mati atau enggak mati? Mati sebetulnya listriknya ada atau enggak ada? Ada, tapi diputus dipu semua yang baik. situ ada barokahnya yang halal, selama tidak diputus, ya nah, kalau diputus berkahnya hi, hilang. Nah, banyak sekarang ini orang mengeluhkan hidupnya susah, susah, susah. Kenapa begitu? Enggak bisa merasakan senang karena ketika dia menggunakan harta yang dia dapat, dia lupa ngucap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima duit dari suami. Pak fulus. Nyah. Yes. Mana bismillahnya? Lupa ndak ini bismillahnya? Lupa detik itu juga fahuwa akta pedot berkahnya. Wah. Kelihatannya sepele ya, ternyata dampaknya luar luar biasa. Makan. masaannya enak, beli halal, ada berkahnya. Tapi waktu ngemplok lupa enggak ngucap bismillahirrahmanirrahim. Tak berkahnya hi, hilang. Naik mobil, naik motor, naik bis, naik apapun kendaraan. Selama itu halal, maka begitu dinaikin ada keberkahannya. Ada keber, keberkahannya. Tapi kalau enggak baca bismillah, berkahnya diputus. Dipu Berarti selama ini yang menyebabkan hidup kita kehilangan berkah apa? Enggak baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu enggak baca bismillah dipedot? Karena lupa sama yang ngasih. Yang ngasih bukan suamimu Allah, ambil dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah terima kasih ya cinta nah itu betul itu berkahnya luar luar biasa suami dimasakkan istri bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik, lana sampai selesai lep-lep ya Allah enak sang bucu, alhamdulillah nikmatnya luar biasa itu barok, barokah nanti akan muncul berkah-berkahnya itu karena minta izin, yang ngasih Allah maka aku ambil dengan nama Allah, aku terima dengan nama Allah, aku minta izin kepada Allah, aku minta ditolong oleh Allah, aku minta diberkati oleh Allah, Allahnya jangan dihilangkan. Nah sekarang banyak orang menghilangkan Allah dalam hidupnya. Wah mau tinggal ngemprok dadak bismillah, leb 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 leb. leb sendawa, dan lain sebagainya. Allahnya dibuang. Karena itu saya menyerukan pada diri saya sendiri dan siapapun yang mau mendengarkan. Yang mau mendengarkan. Yuk kita meriset hidup kita dengan mengucapkan, Ya Allah segala kebaikan yang pernah kulakukan dan aku lupa baca bismillah, sekarang aku baca bismillah untuk semua itu Ya Allah. Biar yang hilang-hilang berkahnya balik semua ya. Nanti ibu duduk sebentar di rumah ya atau di sini nanti selesai majelis duduk merenung minta ampun ya Allah semua hal yang baik yang saya lupa baca bismillah saya sekarang baca bismillah untuk semua itu ya Allah itu biar tadi yang pedot-pedot nyambunglah lagi anak mohon maaf Bu suami istri berhubungan suami istri yang kena halal betul ya ha halal cara-caranya ya halal cuman lali Gak baca bismillah. Apa kata Allah Ta'ala? Allah perintahkan setan untuk ikut dalam hubungan itu. Jadi anak separuh paham maksudnya kan? Sampai se sengeri itu gitu loh, sampai sengeri, ngeri itu setan diizinkan ikut kan? Iya mengerikan, mopo berkah itu. Makanya harus disambung lagi dengan Bismillah. Yang kedua, saya ngajak diri saya dan semuanya untuk membiasakan diri sekarang berhenti sejenak. Mau melakukan apapun, berhenti sejenak, mandek. Contoh, boleh saya kasih contoh. Saya mau minum ini. Nih, mau minum. Berhenti sejenak. Wedang jahe. Ya, berhenti sejenak. Kemudian upayakan di hati itu. Alhamdulillah. Cemepak, gak repot. Detian itu. Terus minta sama Allah, ya Allah izinkan saya minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini eh, contoh-contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau buka handphone. Berhenti, senang. handphone kan di situ ya. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan. Mau naruh, sadarkan sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan. Nanti kalau udah sering, ya udah se sering akan terjadi banyak keajaiban. Ya akan terjadi banyak ke? keajaiban. Namanya keajaiban ya masing-masing mengalami peristiwanya masing-masing. masing Beda satu dengan yang yang lain. Mau balas WhatsApp kalimatnya bagus sebelum send. Bismillahirrahmanirrahim. Tek. Mau nagih utang bagus gak itu? Bagus mau nage utang nake haknya. Betul kan ya? ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, cara yang baik, mugi-mugi jenengan tambah umur, rezeki berkah, please utang bayar yo. <laughs> Terus bismillahirrahmanirrahim kirim, bismillahirrahmanirrahim klik. Jangan utang harus dibayar bayar Beda tuh nanti efeknya berbe berbeda. Paham maksud saya? Jadi membiasakan diri membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pelajaran awal setiap kali kita belajar kitab di pondok pesantren. Abdau Bismillahirrahmanirrahim. warrahmani wabirrahim da'imil ihsani. Abdau bismillah. Saya mulai dengan bismillah. Lah ini sudah sampai orang naik mobil sampai Jakarta lali. lu uh, mau bismillah aku ya. Setelah makan sudah gelegean, sudah dicuci piringnya, anak nanya, Pak udah bismillah, oh lali. Lupa bismillahnya, berkahnya itu putus, berkahnya bu, putus. Nah kalau berkahnya putus kan lebih ngeri daripada listrik, listrik putus, ya telepon PLN nyambung. Nah kalau berkah ini putus itu, udah terlanjur bertahun-tahun, kalau enggak barokah kan mengerikan. Naudzubillah min, Nanti kalau udah dapat berkah, itu kamar sak kotak itu kroso enak. Tapi kalau enggak berkah, kamar 10 meter rosa ini sempit, rasanya enggak enak, rasanya enggak betah. Rumah gede magrong-magrong, kalau enggak barokah, di rumah itu sumpeknya luar biasa. Rumah sesempit apapun, kalau berkah rasanya jembarnya luar biasa. Nah mungkin waktu masuk enggak baca, Bismillahirrahmanirrahim. Paham ibu-ibu? apa? Dah latihan ya, insya Allah kita latihan baca. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan barok, barokah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Kali ini Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus menjelaskan tentang cara hidup agar selalu diliputi keberkahan dan dikelilingi oleh rasa senang. Sebagai manusia tentunya kita ingin hidup bahagia Hidup yang selalu dikelilingi kenikmatan Namun kenyataannya Banyak dari kita yang sering mengeluh Banyak yang sering sambat tentang keadaannya Perlu diketahui bahwa setidak enak apapun keadaan kita Tentu masih punya sisi yang enak dalam hidupnya. Lihatlah sisi yang enak itu, rasakan nikmat itu, syukuri sisi yang enak itu. Maka hidupmu akan menjadi enak. Jangan melihat sisi yang gak enak yang akan menyebabkan hidup kita akan tidak enak. Orang yang melihat sisi yang tidak enak, walaupun hidupnya penuh nikmat, hidupnya tidak akan enak, tidak akan bahagia. Rubah sudut pandang kita dalam hidup ini dari kebiasaan melihat yang tidak enak menjadi kebiasaan melihat yang enak, sehingga kita akan mengucapkan alhamdulillah kita akan bersyukur atas keadaan hidup ini La in la Jika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan maka Allah taala akan menambahnya Namun jika kita tidak mensyukurinya maka ketahuilah siksa Allah taala sangatlah pedih di antara siksaan bagi orang yang tidak bersyukur adalah tidak bisa merasakan nikmat-nikmat yang ada pada dirinya, meskipun hidupnya dikelilingi oleh nikmat, sehingga yang terasa hidupnya tidak enak, hidupnya susah. Semua itu bermula dari hati. Kalau hati kita busuk, maka akan sering melihat yang busuk. Melihat yang tidak enak sehingga hidup dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, jika hati kita baik, maka akan melihat yang baik-baik, dipertemukan dengan hal yang enak-enak dan yang baik-baik, sehingga hidup akan dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan. Itulah cara kerja hati. Oleh karena itu, jagalah hati, perbaiki hati kita. Hati yang rusak tidak akan bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia ini. Syukuri yang ada pada dirimu dan jangan sibuk mengurusi orang lain. Mulailah setiap amal yang baik dengan membaca basmalah dan akhiri dengan membaca alhamdulillah. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah taala dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab semoga barokah dan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh